terima kasih pada Almarhum Bapak Kiai Haji Jabaruddin Nawaw S.Pd. yang telah menyampaikan ceramah agama kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dan hikmah daripada uraian-uraian yang telah disampaikan oleh beliau, dan tentunya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, jamaah sekalian yang berbahagia, selesai sudah acara dan satu acara lagi yang terakhir, yaitu acara pengumuman sekaligus pembacaan doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh Wali Suriah MWJN Kecamatan Cibarusa sekaligus Sekretaris Umum MUI Kecamatan Cibarusa, yakni Bapak Ustaz Jalaluddin S.Ag. Nanti sebelumnya, sebelum saya serahkan kepada beliau, saya pribadi sebagai pengatur acara pada malam hari ini sekaligus tuan rumah daripada pengajian rutinan bulanan ini, mengucapkan rasa terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir di pengajian ini, dan tentunya mohon maaf apabila ada kekurangan dan penyampaian-penyampaian kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Sekali lagi tolong dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz Jalaluddin S.Ag. waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Muwatibul Awqat, pengatur acara yang saya hormati dari awal sampai akhir, tidak yang hormat selama yang apa yang saya hormati, semoga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ketua DKM Masjid Jami'ah Rahman Taman Persada Cibarusa Kota, Bapak Ustaz Maman dan segala pengurus yang saya hormati, Ketua MUI Kecamatan Cibarusa yang tadi telah memberikan maklumat kepada kita semuanya, Bapak Kiai Jamaluddin Nawawi S.Pd., yang terhormat Ketua MWCMU. MWC itu Pak artinya Majelis Wakil Cabang. Kalau di MU untuk di pusat namanya PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Untuk tingkat provinsi namanya PWU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Untuk di kabupaten namanya PCNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Untuk di kecamatan namanya MWT, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Untuk di desa namanya Ranting Nahdlatul Ulama, seperti itu. Nah, kalau misalnya di MUI itu di pusat sudah pasti Majelis Ulama Indonesia Pusat, seperti itu. Nah, kalau di kabupaten sampai kecamatan itu cukup bahasanya MUI cabang, MUI kecamatan Cibarusa, seperti itu. Ketua DMI Kecamatan Cibarusa, Ketua MWCNU Kecamatan Cibarusa, yaitu Bapak Ustaz Dina Hidayat S.Pd.I. Beliau adalah mantu daripada almarhum Bapak Yusuf Kamil. Alhamdulillah, nggak semata-mata ibu mantu sama kiai kalau nggak bisa ngaji gitu, kabarnya. Syaratnya harus bisa ngaji, seperti itu. Ketua TNI Kecamatan Cibarusa adalah Bapak Ustadz Muhammad Faiz Taufik Nawawi.
Beliau adalah cucu almarhum guru kita Bapak Kiai Haji Raden Mahmud Nawawi, berarti keponakan namanya Bapak Kiai Haji Jamaluddin. Ketua MUI Desa Cilorosokongka yang saya hormati, yaitu Bapak Ustaz Haji Saiful Najat, sekaligus bendahara dua di MWC NU Kecamatan Cibarusah. Alhamdulillah, kalau bendahara memang harus gemuk, menandakan banyak ulama di kepadanya. Seperti itu, insyaAllah. Ketua GP Ansor Kecamatan Cibarusah, yaitu Ustaz Farhan Sahlami, yang biasa dipanggil Ustaz Farhan. Tolong lu sendiri, yang lain supaya kalian Ustaz sendiri, ya. Nah, ya. Pak Kasena, Pak di antara anak Ustaz Farhan, Pak Kasena, ya. Alhamdulillah, beliau Ketua GP Ansor Kecamatan Cibarusah, seperti itu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cibarusah Kota, Bapak Lurah Iwan Setiawan, yang diwakili oleh Bapak Bansa, Bapak Heri. Kalau Pak Jamal bilang tadi Pak Lurah hadir, saya bilang katakan hadir. Kata saya, Pak Lurah harus hadir. Beliau menjawab, Ustaz, kurang kesambutan awan atuh bicara. Cik Pak Lurah, apa yang mau datang? Alhamdulillah, walaupun Kepala Desa tidak hadir, terus terang kontribusinya, materinya, intinya mah monenya ngalir. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kita doakan semoga beliau sehat selalu. Amin. Ya Allah ya Rabbil Alamin. Segenap pengurus MWC NU MUI Kecamatan Cibarusah yang saya hormati, kawan-kawan bangsa yang siap-siaga dari awal sampai hari ini, saat ini yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Ar-Rahman Taman Persada. Rencananya kan semula mau di kantor desa akan ngaji ya, begitu ternyata diundur. Sudahlah, saya telepon Kang Ustaz Maman untuk pengajian tingkat kecamatan MUI dan NU itu di Masjid Jami Ar-Rahman Taman Persada. Kenapa bisa konek? Karena rutinan saya 2 minggu sekali di masjid ini bisa konek di kebarannya di tempat konek seperti tadi, insya Allah. Mudah-mudahan ini pengajian yang kedua. Yang pertama dilaksanakan 13 Oktober 7 Rabiul Awal, yaitu di Desa Cibarusah Jaya, tempatnya di Masjid Jami Asy'adah Kampung Baru Banteng. Yang kedua, ya di Cibarusah Kota di sini, cuma alhamdulillah informasikan baru 2 MUI yang sudah dilantik. Baru 2 MUI yang sudah dilantik untuk tingkat desa, satu Desa Cibarusah Kota, yang kedua Desa Ridogari. Sidang Mulia, Wibawa Mulia, Sirnajati, Ridogari, Eridomana, 5 desa lagi insya Allah menyusul. Tahu apa menyusulnya? Menyusul insya Allah. Nah, Pak Ustaz Soleh itu ada Ketua MU Desa Cibarusah Jaya, insya Allah, walaupun belum dilantik, nolong wae datang, alhamdulillah. Kemudian insya Allah pelantikan MU Desa Ridogari itu tanggal 15 November 2021, tepatnya hari Senin pagi, yang dilantik langsung dipimpin oleh Ketua Umum MUI Kecamatan Cibarusah guru kita Bapak Kiai Haji Jamaluddin Nawawi. Dan insya Allah yang baca doa pada kesempatan kali ini bukan saya. Dengan segala hormat, nanti yang baca doa adalah Mustasar MWCNU Bapak Kiai Sudi Skandar, Mas Hikmah 2001-2006, seperti gambaran nanti beliau. Lalu nanti baca doa, kalau mau pasang ini enak, nanti doa pasang ini tidak tahu. Insya Allah. Dan insya Allah, untuk pengajian bulan depan, itu di bulan Oktober, jatuhnya di Desa Wibawa Mulia. Ya, jatuhnya di Desa Wibawa Mulia di bulan Desember. Jatuhnya di Desa Wibawa Mulia. Terserah Pak Besuki, Kak Ustaz Junet, nanti dengan Kang Haji Abis tadi. Itu waktunya bapak-bapak tidak laku. Bisa malam minggu, bisa malam Senin, bisa siang, bisa pagi, tergantung kesiapan Sohibul Bait. Saya atas nama kita semuanya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Masjid Jami Ar-Rahman Taman Persada,
MUI Desa Cibarusah Kota yang sudah mengorbankan harta, tenaga dan pikirannya untuk suksesnya pengajian bulanan ini, semoga Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu saja. Nanti yang baca doa dengan segala hormat, okay? Lalu ya Yusufi ya, dia doakan anakku ini mas, sebab tuh duit anakku begitu, insya Allah. Ya sejahat ya ini. Yes, okay. Doa. Insya Allah beliau yang membina, saya cukup sekian. Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة تراغب وتناشد.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lanjut dalam waktu.